Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya 'ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di subbab menjauhi akhlak-akhlak tercela, masih di hadis yang sama dan yang kemarin, yaitu hadis yang ke-17. Kita bacakan hadisnya. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu an, dari Qutbah bin Malik radhiyallahu an qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah memanjatkan doa. Apa doanya? Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma, duhai Allah, jannibni munkaratil akhlaq, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak tercela, wal a'mal, dan jauhkan pula dari amal-amal yang tercela, wal ahwa, jauhkan pula dari hawa nafsu yang jelek, wal adwa, dan jauhkan pula dari penyakit-penyakit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi hadis yang ke-17 ini berkaitan dengan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sempat kita sampaikan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang adalah orang yang paling menyandarkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu adalah orang yang selalu menyandarkan apapun, persoalan apapun selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terekam dari hadis ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala 4 hal, agar dijauhkan dari 4 hal. Yang pertama, Nabi meminta kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang mungkar. Jadi mungkar itu salah satu definisinya adalah, kata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, mungkar itu adalah ma angkarahu asy-syar'u, adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan syarak, dengan syariat, itulah mungkar. Jadi mungkar kita kan sering dengar ya, amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi
mungkar. Mungkar di situ maksudnya adalah segala sesuatu yang berlawanan, bertentangan, berseberangan dengan syariat, itulah definisi mungkar. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari perkara-perkara yang mungkar, secara khusus akhlak yang mungkar, akhlak yang tercela. Dan sebetulnya sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu beberapa akhlak-akhlak tercela. Kita sedikit mengulang akhlak tercela yang pertama dalam hadis ini disebutkan di pertemuan pertama tentang akhlak-akhlak tercela, yaitu hasad. Hasad, iri dan dengki. Kenapa? Karena hasad ini kata Rasulullah SAW bisa menghapus, menghilangkan kebaikan, sebagaimana kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api yang melalap kayu bakar. Ini akhlak yang tercela dan kita bermohon agar dihindarkan dari hasad. Termasuk akhlak tercela yang berikutnya adalah marah-marah, suka marah-marah. Ini juga akhlak yang kurang bagus. Kemudian juga kita sampaikan bahwa kata Nabi SAW, orang yang kuat itu adalah bukanlah orang yang jago bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang yang mampu menahan amarah. Itu orang yang kuat. Dan tentunya akhlak-akhlak tercela yang lain yang memang layak kita hindari, misalkan juga berburuk sangka baik kepada Allah termasuk ke sesama manusia, itu juga akhlak yang tercela. Baik akhlak tercela kepada Allah termasuk kepada manusia, itu kita bermohon agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak tercela kepada Allah yang paling buruk adalah syirik. Ini bagian akhlak tercela kepada Allah yang layak kita hindari, baik rahimakumullah. Syirik, dia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu pertama kepada Allah, kemudian yang kedua kepada sesama makhluk. Dan kita diminta atau bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak tercela kepada Allah dan kepada makhluk-makhluknya, termasuk kepada sesama manusia. Dan sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim, banyak doa-doa Nabi yang lain ketika beliau meminta agar dijauhkan dari akhlak tercela. Misalkan salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kata Nabi, Allahumma hadini li ihsanil akhlak la yahdi li ihsaniha illa anta. Duhai Allah, bimbinglah aku untuk memperbaiki akhlak, dan tidak ada zat yang dapat memperbaiki akhlakku kecuali Engkau duhai Allah. Wasif anni sayyaha la yasif anni sayyaha illa anta, atau bisa wasif anna sayyaha la yasif anha illa anta. Dan jauhkan saya, kata Rasulullah, dari akhlak tercela, dan tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak tercela itu kecuali Engkau duhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama Nabi meminta kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak tercela, dan alhamdulillah beneran
Nabi dijauhi dari akhlak yang terjelas, dan tidak ada orang yang paling berakhlak melebihi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin apa nama? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Betul. Surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar memiliki akhlak yang sangat-sangat terpuji, sangat mulia. Dan ini diawali dengan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan doa potongan doa Nabi yang kedua, permintaan Nabi yang kedua. Nabi bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi pertama akhlak yang mungkar, yang kedua amal yang mungkar. Jadi kata sebagian ulama, ketika akhlak dan amal itu bergandeng, itu artinya yang dimaksud dengan akhlak itu adalah perkara yang berkaitan dengan hati. Adapun amal yang mungkar adalah perbuatan yang zahir. Artinya ketika Nabi meminta kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak tercela, itu berkaitan dengan perbuatan hati, perbuatan batin. Seperti iri tadi, kemudian dengki, kemudian berburuk sangka, apalagi, dan seterusnya. Adapun perbuatan mungkar ataupun amal-amalan mungkar adalah yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan zahir. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara-perkara zahir. Ya banyak contohnya. Seperti apa? Ya mencuri misalkan, dan lain semacamnya, menzalimi orang lain dan lain semacamnya, itu merupakan perkara atau amalan-amalan mungkar yang menyelisihi, bertentangan dengan syariat Islam. Termasuk kalau kata Syekh Al-Basam di sini, perkara amalan mungkar itu juga perkara dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus. Mungkin dia tidak pernah mencuri, dosa besar mencuri. Mungkin dia tidak pernah berzina, tetapi dia lupa untuk beristighfar ketika melakukan dosa-dosa kecil. Padahal kecil akan bisa menjadi besar kalau dilakukan terus-menerus dan tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama itu, sebagian ulama mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Saya ulangi, tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil ketika dilakukan secara terus menerus. Jadi memang dosa sebesar apapun ketika beristighfar, bertobat kepada Allah akan diampuni. Tetapi walaupun dosa yang sebetulnya kecil, tapi terus menerus dilakukan, lupa untuk beristighfar, maka akan menjadi besar, Bapak Ibu. Orang Indonesia bilang, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, kata orang. Sedikit ditabung, dosa-dosa kecil jadi besar.
Nah, kabirotah ma'al istighfar, tidak ada dosa besar ketika kita mau beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan permohonan Nabi kepada Allah yang ketiga. Nabi memohon kepada Allah agar dijauhkan dari hawa nafsu, nafsu yang jelek, hawa nafsu yang buruk. Termasuk doa yang sering kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghif Aslih Li Sya'ni Kullahu Wala Taqilni Ila Nafsi Rufada Ain Wala Aqalla Min Dhalik. Atau pakai na juga tidak apa-apa. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Nastaghif Aslih Lana Syu'unana Kullaha Wala Taqilna Ila Anfusina Tarafada a'in wala aqalla min dhalik. Duhai Allah, Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aslih lana syu'una kullaha, perbaikilah semua urusan kami. Wala taqilna ila anfusina tarafada a'in wala aqalla min dhalik. Dan jangan serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap atau sekedip mata. Jadi Nabi meminta kepada Allah agar tidak menyerahkan urusan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, tetapi urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan diriku kepada diriku. Jangan serahkan urusan diri saya kepada saya, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tarfata ainin, sekalipun sekedip mata atau yang lebih pendek daripada itu. Apa yang lebih pendek daripada kedip mata ya? Mungkin ada. Gitu. Nabi meminta agar dihindarkan dari hawa nafsu yang jelek ini, nafsu. Dan tentunya banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang jangan sampai kita mengikuti al-hawa, bukan hak ya, tapi hak hawa nafsu. Salah satunya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat ke-28 di ujung ayatnya. Kata Allah, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Kata Allah di situ, Muhammad, janganlah kamu ikut kepada orang yang lalai terhadap peringatanku, dan kamu jangan ikut pula kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Surah Al-Kahfi ayat 28. Jadi Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah agar tidak ikut hawa nafsu orang lain atau orang-orang kafir. Jadi hawa itu, hawa nafsu, definisinya adalah hawa itu keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa melihat sesuatu itu benar atau tidak. Itu nah hawa. Saya ulangi, hawa itu adalah sesuatu, keinginan atau kemauan untuk melakukan sesuatu tanpa melihat, tanpa mempertimbangkan sesuatu itu benar atau tidak dalam Islam. Pokoknya dikerjakan tanpa memandang boleh atau tidak di dalam syariat Islam. Itulah hawa nafsu.
Dan tahukah Bapak Ibu rahimakumullah, pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah manusia karena apa? Kalau nafsu, siapa yang membunuh itu? Iya itu. Allah sebutkan, Allah ceritakan di Quran di surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-28, 29 dan seterusnya. Kata Allah, fatu'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fasbaha minan nadimin. Kemudian hawa nafsunya mengalahkan dirinya. Bayangkan. Hawa nafsunya mengalahkan siapa? Qabil apa Habil ini? Qabil ya, mengalahkan dia. Kemudian dia membunuh saudaranya. Fa'asbaha minan nadimin. Kemudian dia menyesal setelah membunuh. Kenapa? Karena ikut keinginan suara hawa nafsunya. Dan ini buruknya, saking buruknya hawa nafsu kalau kita ikuti. Tapi alhamdulillah, alhamdulillahnya kita punya standar Bapak Ibu, apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika keinginan kita berseberangan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dihindari. Tetapi kemauan kita, keinginan kita itu sejalan dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah, maka baik untuk dilaksanakan. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk berkaitan dengan hawa nafsu ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jathiyah surah ke ayat ke-23. Kata Allah, afra'aita manittaba'a hawah. Tahukah kamu orang yang mengikuti hawa nafsunya? Hawa nafsunya itu kemudian menyesatkan dia, membuat dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, bermohon kepada Allah agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, disesuaikan, dipandu dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang inilah sebetulnya salah satu keunggulan manusia ya, ada nafsu. Kalau malaikat yang tidak ada hawa nafsunya, apa yang Allah perintahkan dikerjakan total sepenuhnya. Tapi manusia juga tidak seperti kambing atau sapi yang cuma punya nafsu doang. Manusia nafsu ada, ya akal, hati juga ada. Terserah yang mana. Kalau nafsunya mengalahkan akal dan hatinya, maka manusia lebih rendah dari binatang. Tetapi ketika hatinya, akalnya, kebenaran yang dia ambil dari Quran dan Sunnah mengalahkan hawa nafsunya, bisa posisi manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Bapak Ibu, benar ini. Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kita ini bukan malaikat, bukan binatang. Kita ini makhluk yang bukan-bukan ya. Bukan hewan, bukan malaikat. Jadi kita ini makhluk yang bukan-bukan. Bukan hewan, bukan malaikat. Bisa lebih ancur, bisa lebih hina daripada binatang, tapi bisa lebih mulia daripada malaikat. Itu kita itu. Kita pilih yang mana? Nah, itu tinggal milih. Bisa mengendalikan hawa nafsu, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah,
berkaitan dengan nafsu ini juga ayat yang berikutnya yang perlu kita kutipkan juga surah Yusuf. Surah Yusuf surah ke berapa? Surah ke 12 ayat ke 53 juz 13 ayat paling atas posisi kiri kalau tadi ya. Kata Allah itu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'al ayah. Kata Allah innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu la'ammaratum bisu', menyuruh kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Ingat, hati-hati. Ayat berikutnya surah Hud surah ke 11 ayat 114 115 113 ya sampai berikutnya 113 sampai 115 kata Allah wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Ini hafal semua ayatnya ini apa ini? Wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Beristiqomahlah kata Allah Subhanahu wa taala dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Tuh. Lagi-lagi kita diminta oleh Allah untuk tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir atau keinginan orang-orang kafir. Kan memang Bapak Ibu rahimakumullah, kita kan memang terbiasa ya digiring untuk mengikuti keinginan orang-orang kafir. Benar atau tidak nih? Benar. Jadi setiap produk pemikiran yang muncul dari orang lain, saya ulangi, setiap produk pemikiran yang muncul dari orang lain, setiap ide yang dimunculkan oleh orang lain, orang cenderung akan mempromosikannya. Benar atau tidak? Benar. Dan kita diminta untuk mengikutinya. Ini bahaya ini. Bahaya. Dan kita diminta oleh Allah untuk menghindari dari ide-ide produk pemikiran atau keinginan kemampuan yang muncul dari orang-orang kafir. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah ayat tentang larangan untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Allah sebutkan di Quran surah Sad surah ke 38 ayat ke 26 kata Allah ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Kata Allah ya Dawud, duhai Dawud, sesungguhnya kami telah mengangkatmu menjadi seorang khalifah. Khalifah Dawud. Fala tatabi fahkum bainan nas bil haq. Putuskanlah perkara di tengah manusia itu dengan adil dan dengan benar. Wala tatabi ahwa'ahum dan jangan ikuti keinginan kemauan mereka. Ini. Jangan sampai ikut kemauan orang-orang yang ingin merusak kebenaran, merusak keadilan dalam memutuskan perkara hukum, kata Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan bahaya mengikuti hawa nafsu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memohon kepada Allah agar dihindarkan dari apa namanya hawa nafsu yang sangat-sangat tercela itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah
permohonan yang keempat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta kepada Allah agar dihindarkan dari al-adwa, penyakit, baik penyakit hati termasuk penyakit ya fisik, psikis ataupun fisik, dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Ya tentunya orang-orang yang sekarang mungkin lagi sakit, lagi menderita penyakit, semoga diberikan kesabaran dan diampuni dosa-dosanya dan diberikan kesembuhan yang permanen, insya Allah, amin. Karena sering kita dengar dan kita tahu bahwa sakit itu juga bagian dari kasih sayang Allah, dihapusnya dosa-dosa dengan diberikan penyakit atau sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah kan punya banyak cara, Bapak Ibu ya, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin kita jarang beristighfar kepada Allah, Allah kasih sakit, biar dosanya terampuni, hilang. Itu macam-macam lah. Apa namanya, Allah itu caranya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Makanya salah satu doa yang, salah satu kalimat yang kita baca ketika menjenguk orang sakit, apa? La ba'sa tahurun insya Allah. Tidak apa-apa, insya Allah sakit ini menjadi media untuk tahurun, disucikan dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jangankan sakit, Bapak Ibu ya. Bahkan kata Nabi, sampai kita kena duri sekalipun itu juga cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibal muslimah min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala haznin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Agama kata Rasulullah, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim, baik itu rasa capek, letih, lelah, gundah gulana, sampai hatta syauka, sampai duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menjadikan, akan mengampuni dosa-dosanya. Bayangkan itu, kena duri saja itu bagian dari cara Allah untuk kafara min khotayahu, menghapus dosa-dosa yang sekian banyak itu, diampuni dengan cara sedikit diberikan rasa sakit atau penyakit. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, sampai demam sekalipun, kata Nabi, kata Nabi, la tasubbaha, janganlah kamu mencaci maki demam, fa innaha tumfi al khataya, karena sakit demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa, had kama yumfi atau tumfi an-naru khubathal hadid, sebagaimana api yang bisa apa? Bisa apa ya? Bisa menghilangkan karat-karat besi. Bayangkan Nabi kok bisa tahu gitu ya, api bisa menghilangkan karat besi. Padahal Nabi tidak kerja di tukang las ya, tapi Nabi tahu ya, karena Nabi kan dipandu oleh Allah gitu ya. Padahal Nabi enggak pernah sekolah jurusan apa biasanya itu kalau besi ini. Itu ternyata sakit demam secara khusus kata Nabi bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api yang bisa menghilangkan kotoran atau karat-karat besi. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Api bisa menghilangkan karat besi ya?
Saya nggak tahu soalnya, tapi Nabi bilang seperti itu. Benar ternyata kata kamakolah Pak Pakid ya. Sebagaimana kata Pakid benar katanya. Alhamdulillah, berarti Nabi benar berarti. Benar. Itu. Jadi alhamdulillah, tapi tetap kita berharap orang-orang yang sakit disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang sering kita dengar Pak Ibu ketika menjenguk orang sakit, apa doanya itu? Allahumma rabban nas misalkan. Duhai Allah, Zat yang mengatur seluruh umat manusia, Tuhannya manusia. Azhabil ba'sa, hilangkannya, hilangkanlah sakitnya. Isfi anta syafi, sembuhkanlah dia ya Allah. Engkaulah Zat satu-satunya yang memberikan kesembuhan. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada obat kecuali, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu duhai Allah. La yughadiru saqaman, berikanlah ia kesembuhan, kesehatan yang tidak akan sakit lagi, total kesembuhannya. Itu doa yang sering kita baca ketika menjenguk orang sakit. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya ada 4 hal yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi yang minta kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak yang tercela. Yang kedua, akhlak tercela berkaitan dengan akhlak-akhlak hati seperti iri tadi, buruk sangka. Dan yang kedua, Nabi juga minta kepada Allah agar dijauhkan dari amalan-amalan yang mungkar, amal-amal zahir seperti mencuri, menzalimi orang lain atau berzina dan seterusnya. Yang ketiga, Nabi yang minta kepada Allah agar dijauhkan dari hawa nafsu. Dan yang keempat, Nabi yang minta kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Secara khusus Nabi meminta dihindarkan dari penyakit boros. Boros itu kusta, wal judam, dan apa? Lepra, apa lepra ya? Kemudian wasai'il askom kata Nabi. Dan tentunya penyakit-penyakit yang lain. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.